Pertamina Mandalika International Circuit. Ajang balap dunia kini siap digelar di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Hari ini tanggal 12 November tahun 2021 telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, sirkuit balap sepanjang 4,3 km yang berlapiskan teknologi aspal terbaru yang terletak di dalam kawasan ekonomi khusus Mandalika. Beberapa waktu ke depan di sirkuit ini akan diselenggarakan World Superbike 2021 dan dilanjutkan dengan MotoGP di bulan Maret tahun 2022. Bersamaan dengan sirkuit Mandalika, juga diresmikan jalan bypass sepanjang 17,3 km yang menghubungkan Bandara Internasional Lombok dengan kawasan ekonomi khusus Mandalika. Dengan jalan baru tersebut, waktu tempuh dari bandara ke Mandalika hanya butuh waktu 15 menit.